Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Mustajib. Kali ini kita akan terbang di ketinggian 3300 feet menggunakan simulasi aplikasi Android. Oke, langsung saja kita terbang. Kita harus memperhatikan kecepatan juga untuk terbang menggunakan pesawat simulasi ini. Sekitar 130 kita sudah bisa terbang. Perhatikan juga flapnya, kita angkat terus, kita angkat pelan-pelan, roda kita angkat agar kita tidak jatuh. Nah, setelah kita angkat flap, kita kembalikan. Perhatikan kecepatan jangan sampai berkurang. Jangan sampai berkurang. Dan setelah kita sudah berhasil oke, misinya sudah komplit. Nanti kita akan landingkan. Sebentar lagi kita landing. Oke, kita akan segera landing. Untuk landing sama saja ya, kita viewkan. Perhatikan kecepatan. Rp4.200 dengan altitude 50. Kita disuruh kontrol towernya terbang sekitar ini karena terjadi trouble untuk landingnya. 53, ternyata 53. Oke, sudah. Harus menunggu kontrol towernya ya. Kita santai-santai saja karena kita sudah setting autopilot. Nanti setelah muncul kontak dari kontrol tower, kita akan segera turun ya. Kita akan segera kembali ke router yang sebenarnya, ke jalur yang sebenarnya. Kenapa nggak muncul-muncul ya? Kontrol towernya kemana ini? Lama banget. Mana ini kontrol towernya? Kita harus sabar mengendalikan pesawat ini. Proses kita sudah mau kembali, kita kembali ke penerbangan yang sebenarnya, pelan-pelan saja. Dan autopilot kita matikan semuanya. Kita percepat supaya nanti tidak gagal dalam mengembalikan atau maintenance autopilot. Kita turunkan flap, langsung full saja, kecepatan kita kurangnya sedikit.
kita sudah sampai di bandara, kita santai saja. Nanti setelah 200 kecepatannya, kita turunkan roda ya. Pelan, santai saja. Kita turunkan roda nanti kalau sudah sampai di RW02L. Jadi kita akan turunkan roda. Oke. Kalem saja. Ini waktunya sudah sekitar 5 menit kita belum melandas. Belum sampai di bandara. Sedikit lagi. Nanti kalau sudah sampai di RW02L, kita segera turunkan roda. Roda pesawat. Oke. Kita pelan. Sudah lagi sampai. Turunkan roda. Kita akan mengambil garis lurus. Kita tarik ke sana dan tarik. Santai aja ya. Oke, pelan-pelan. Oke. Oke, langsung aja kita perlambat kecepatan. Jumit sudah berlalu. Oke, kita berhasil. Oke, sampai jumpa di lain waktu di permainan berikutnya. Bye bye, jangan lupa subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.